Pecinta sepak bola Italia 90-an tak asing dengan sosok Gabriel Batistuta, si mesin gol pemilik tendangan geledek. Pria yang akrab disapa Batigol itu memutuskan pensiun pada 2005 silam. Banyak momen-momen indah yang telah diciptakannya semasa masih aktif sebagai pemain profesional. Salah satunya adalah gol-gol indah dan sangat keras. Untuk itu, inilah 11 gol terkeras yang pernah diciptakan Gabriel Batistuta. Versus Manchester United. Menghadapi Manchester United, Batistuta menunjukkan kelasnya sebagai pemilik kaki terkuat di dunia. Lihatlah dari jarak yang cukup jauh, tendangan keras kaki kanannya meluncur tajam ke arah gawang. Wow, fantastis. Batistuta, oh what a fantastic hit! Versus Fiorentina. Menghadapi mantan klubnya Fiorentina, klub di mana dirinya tumbuh dan berkembang menjadi pemain yang hebat, Gabriel Batistuta justru tak memberi ampun setelah menjebol gawang Fiorentina dengan tembakan khas yang dimilikinya. Lihatlah aksinya berikut ini. Batistuta, destro, versus Barcelona. FC Barcelona juga pernah menjadi korban keganasan kaki kanan Gabriel Batistuta, tepatnya pada Liga Champions tahun 1997, di mana bersama klubnya Fiorentina, Batistuta berhasil mencetak gol indah dengan tendangan super kerasnya. È lui, Batistuta al Camp Nou, nello stadio di Ronaldo. 17 caricato versus Paraguay. Tak hanya jago saat membela klubnya saja, kemampuan Gabriel Batistuta juga sering ditunjukkan saat membela timnas Argentina. Dan salah satu aksi terbaiknya pernah ditunjukkan saat melawan timnas Paraguay. Lihatlah aksinya berikut ini. Está muy jugado en el segundo palo. Gira a ver. Vamos Bati, dentro Batistuta. Versus Vicenza. Keras dan terukur. Seperti itulah yang ditunjukkan Gabriel Batistuta saat mengeksekusi tendangan free kick. Dengan akurasi tembakan yang luar biasa, Batistuta seringkali mencetak gol free kick yang mengesankan. Seperti yang ditunjukkan saat melawan Vicenza berikut ini. Paku, Batistuta yang shoot. Gol, apisteto gol apo ton Gabriel Batistuta. 3-0. Di Fiorentina. 9 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Versus Verona. Menghadapi Verona, Batistuta juga pernah mencetak goal free kick yang sangat keras. Lihatlah, dengan menggunakan kaki terkuatnya, tendangan kerasnya meluncur tajam ke pojok gawang lawan. Wow, spektakuler! Versus Bologna. Pantas jika dirinya mendapat julukan sebagai Batigol. Hal itu tak lepas dari kemampuannya dalam urusan mencetak gol. Ia adalah pemain asal Argentina paling tajam pada masanya. Dan salah satu aksi terbaiknya ditunjukkan dalam laga melawan Bologna. Batistuta. Oh, what a fantastic hit! Speed of light strike from Gabriel Batistuta. He's done it again against English opposition. Versus Atalanta. Ini salah satu gol terbaik dan terkeras Gabriel Batistuta. Gol itu sendiri ia ciptakan saat melawan tim Atalanta. Lihatlah, dengan aksi menyisir sayap kiri penyerangan, Batistuta kemudian melesatkan tembakan yang super keras. Versus Napoli.
Napoli juga pernah menjadi korban keganasan tendangan kaki kanan Gabriel Batistuta. Lihatlah, lewat sebuah tendangan free kick, Batistuta menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Here is Batistuta. Oh, fabulous goal. Magnificent. Right, it was just about red time, I think, when they were going to get a goal from one of these free kicks they've been giving away at the end of the ball. Versus Cagliari. Dari jarak yang sangat jauh, tendangan super keras Gabriel Batistuta berhasil mengejutkan kiper Cagliari malam itu. Lihatlah, saking kerasnya tendangan tersebut, bahkan kiper lawan tak bisa melihat bola sepakan Batistuta. Versus Vicenza. Keras dan kuat, seperti itulah yang ditunjukkan Gabriel Batistuta saat mencetak gol ke gawang Vicenza. Bahkan saking kerasnya, kiper lawan tak bergerak sama sekali. Ya, jadi itulah 11 gol super keras yang pernah diciptakan Gabriel Batistuta.